Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 165, yaitu tentang apa poster yang di atas, ya, dua poster itu, apa reaksi kamu terhadap poster tersebut? Jadi ada dua pertanyaan, yaitu tentang apa posternya dan bagaimana reaksi kamu atau pendapat kamu terhadap poster tersebut. Nah, di sini saya sudah, sebelum kita jawab, di worksheet 317 ini saya ingin memperlihatkan dulu, ini ada kupon gratis es krim nih ya. Ya, ini kalau kamu melakukan sesuatu, kamu dapat kupon gratis. Nah, itu dia. Nah, bagaimana jawab, kita kembali ke pertanyaan, bagaimana menjawabnya sudah saya jawab di sini. Yang pertama, poster pertama ini dia. Ya, tentang apa? Bagaimana menyelamatkan lingkungan sekolah dengan hemat air. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, itu tentang about-nya ya, tentang apa poster pertama. Yang kedua, reaksi kamu atau pendapat kamu tentang poster tersebut gimana? Nah, ini posternya bagus karena dia sangat bermanfaat dan bisa mengambil perhatian orang dengan gampang sekali, mudah mengambil perhatian orang, ya. Nah, itu reaksinya. Ini reaksi ini boleh kalian rubah atau pendapatnya terserah ya. Ini salah satu cara pendapat saja. Yang kedua, poster kedua. Tentang apa poster tersebut? Yaitu tentang bagaimana mendonasikan buku bekas kita. Nah, itu dia tentang poster kedua. Bagaimana reaksinya? Posternya bagus karena poster tersebut, ini mengacu pada posternya ya. Poster tersebut memberikan informasi bagaimana mendonasikan buku bekas kita. Nah, itu dia jawaban dari halaman 165 worksheet 317. Nah, barangkali ini dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.